kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Saudaraku dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dimanapun kita berada saat ini, marilah kita mempersiapkan hati kita, mari kita memberikan waktu kita untuk mendengarkan sapaan firman Tuhan. Sabda Tuhan yang begitu indah dan menguatkan kita di dalam menghadapi seluruh kehidupan kita, terutama bila ada yang menghadapi berbagai pergumulan hidup. Marilah kita pagi ini sungguh-sungguh untuk dikuatkan, supaya kita boleh dimampukan untuk menjalani kehidupan kita dengan penuh sukacita di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Marilah kita bersama-sama mendengarkannya ayat harian kita hari ini Sabtu 22 Januari 2022 diambil dari 2 Korintus 9 ayat 8 dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan demikian firman Tuhan Saudaraku dalam Kristus Yesus Tuhan kita Orang Kristen selalu diidentikan dengan mereka yang terbuka untuk memberi, dan lebih baik memberi daripada menerima. Sikap memberi adalah merupakan salah satu kebajikan hidup dalam panggilan kita, sebagai orang-orang percaya. Mengapa kita memberi? Karena kita telah menerima banyak anugerah, kasih, karunia, dan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu, kita tidak perlu memperdebatkan dan tidak perlu berpolemik soal memberi, mengapa kita harus memiliki sikap hidup memberi, berbagi dengan orang lain. Karena hidup kita sebagai orang-orang percaya tentu dengan mengingat kebaikan Tuhan yang memberikan hidupnya bagi kita, yang mengorbankan hidupnya bagi kita, adalah merupakan sebuah perintah iman kepada kita supaya kita juga. Hidup berbagi dengan orang lain, kita harus memiliki sukacita di dalam memberi, di dalam membagi berkat yang kita terima dengan sesama kita, dan tentu sekali tidak berlebihan apabila kita katakan kehidupan orang percaya, nilai-nilai kehidupan orang percaya sangat ditentukan bagaimana hidup mereka berbagi dengan orang lain, karena landasan kehidupan umat percaya adalah kasih. Dan tentu sekali kita menerima perintah kasih dari Tuhan, mengasihi sesama, juga mengasihi Tuhan. Dan itulah merupakan satu panggilan kita untuk hidup di tengah-tengah dunia ini, supaya kita hidup, berbagi dengan sesama. Kita memberi bagi sesama kita karena kita telah menerima karunia yang melimpah di tengah-tengah kehidupan kita demikian Rasul Paulus dalam 2 Korintus ini mengingatkan jemaat di Korintus supaya mereka bersuka cita di dalam memberi, tidak bersungut-sungut, tidak mengingat-ingat apa yang mereka berikan supaya orang lain kemudian memiliki kewajiban juga untuk membalaskan itu. Karena kita tidak mengenal hukum do des, saya memberi dengan harapan kamu menerima dan Si soli-soli, umum sih ada dalam tradisi agraris seorang Batak, di mana masyarakat yang hidup uh, dalam lingkungan agraris pertanian saling membantu ketika panen tiba. Satu keluarga tertentu membantu keluarga yang lain dan nanti tiba gilirannya keluarga yang lain membantu keluarga kita. Tidak karena hukum itu, tapi karena anugerah kasih Kristuslah yang sungguh-sungguh yang memberikan kepada kita tuntunan iman mengapa kita memiliki satu panggilan untuk hidup berbagi memberi bagi orang lain. Karena kita percaya bahwa sebagai anak-anak Tuhan, pengikut Yesus dengan memberi kita tidak akan kekurangan. Banyak contoh-contoh yang boleh kita teladani dalam kehidupan mereka yang begitu membuka hati untuk berbagi memberi bagi sesamanya. Dan mereka tidak pernah mengalami musim yang disebut kekeringan dalam hidup mereka karena mereka memberi, mereka menjadi kekurangan, tetapi mereka akan memiliki sukacita dalam Tuhan, dan mereka akan merasakan kelimpahan berkat dan rezeki di tengah-tengah kehidupan mereka. Karena itu, Allah sanggup melimpahkan kepada kita segala karunia dalam hidup kita, supaya kita senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Malah berkelebihan di dalam kebajikan Kita bayangkan nabi wilayah hidup kita Membuka hati dan diri kita Sebagai gambaran pengikut Yesus Selalu ada di tengah-tengah saudara kita yang mengalami kesulitan Kekurangan Kita mampu berbagi Tidak menghitung-hitung apa yang kita keluarkan Kemudian kita tidak menghitung Berkurangnya pundi-pundi simpanan kita Dan mengatakan oh, sudah habis Percayalah sebagaimana firman Tuhan di pagi ini, kita sungguh-sungguh dikuatkan, diteguhkan hati kita supaya kita tidak takut, kita tidak khawatir manakala kita berbagi dengan orang lain dengan sukacita memberikan apa yang Tuhan berkati, karunia yang kita terima dalam kehidupan kita, menolong sesama kita, menopang mereka yang kesusahan, kesulitan adalah juga merupakan sesuatu panggilan iman yang menjadi sebuah kelebihan yang membuat segala kebajikan dalam tengah-tengah kehidupan kita. Betapa berharganya orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Nilai-nilai hidup mereka akan begitu tinggi. Kebajikan yang mereka miliki akan semakin kaya dengan limpahan sukacita. Karena ketika mereka berbagi, mereka bersukacita. Karena mereka berarti bagi orang lain. Apakah Amang dan Inang dan kita yang sedang mengikuti Renungan pagi ini tidak bersuka cita apabila hidup kita menjadi saluran beka bagi orang lain. Apakah tidak lebih bersuka cita apabila hidup kita selalu hadir di tengah-tengah kesulitan, saudara kekasih kita? Coba kita bayangkan apabila hal sebaliknya yang terjadi: manakala orang kesulitan, kesusahan, dan kita dalam konteks berkecukupan, berkelebihan, tetapi kita tidak pernah memberikan hati kita membantu sesama kita. Belajar untuk berbagi Maka kita tidak memiliki kebajikan hidup Mungkin orang lain akan memberikan cap yang Sangat begitu negatif tentang kita Karena kita tidak pernah Kita tidak membuka hati kita untuk hidup berbagi dengan orang lain Karena itu lahirah kebajikan-kebajikan Kristiani itu Dengan hidup berbagi Bahwa kita tidak akan kekurangan Tuhan akan mencukupkan kita dengan segala berkat karunia dalam hidup kita dan kita percaya dengan berbagi Kita sedang menerima kebajikan-kebajikan hidup dalam Tuhan Dan hidup kita berarti bagi sesama kita Manakala kita hidup berbagi Mampu untuk memberi Mampu untuk solider Mampu untuk bersama-sama Mengalami kesulitan orang lain Dan kita hadir di tengah-tengah kehidupan mereka Dan kita percaya bahwa dengan Memberilah kita akan mendapatkan sukacita di dalam Tuhan dan orang yang menabur dengan begitu banyak akan menuai juga, sukacita akan melimpah dalam Tuhan. Karena itu, marilah berlomba-lomba melakukan kebajikan dalam hidupmu, berbagi dengan sesamamu. Jangan khawatir, jangan takut, Tuhan akan mencukupkan, bahkan Tuhan akan melimpahkan lebih daripada apa yang kita harapkan. Apabila hidup kita sungguh-sungguh percaya bahwa dengan hidup berbagi, kita sedang memberikan dan mengajarkan kebajikan-kebajikan kristiani -kebajikan kita di tengah-tengah kehidupan kita kiranya hari ini kita memulai langkah-langkah baru dalam membangun kehidupan yang boleh melihat segala penderitaan kesusahan orang lain dan kita senantiasa terbuka untuk berbagi dengan sesama kita karena itulah tanda bahwa kita mengasihi Tuhan dan tanda bahwa kita telah memahami dengan baik bagaimana karunia Tuhan yang melimpah dalam hidup kita kita sambut dengan hidup berbagi bagi sesama kita. Amin, mari kita berdoa lah Bapa. Terima kasih untuk firmanmu. Ajar kami untuk hidup berbagi dengan sesama kami. Ajar kami untuk memahami bahwa karunia yang kami peroleh dari Tuhan adalah merupakan berkat yang harus menjadi sukacita dalam iman ketika kami hidup berbagi dengan sesama kami. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau melimpah dengan segala berkat, dan kami percaya bahwa dengan memberi kami tidak akan kekurangan Kami akan kecukupan Dan kami sedang menerima Segala kelimpahan kebajikan Dalam hidup kami Karena itu ajar kami orang-orang percaya Anak-anakmu supaya kami hidup berbagi dengan sesama Membagi karunia yang kami Terima sebagai bukti Dari panggilan kami Sebagai anak-anakmu Nilai-nilai hidup Kristiani kami nampak dalam hidup Berbagi dengan orang lain Sebagai ungkapan kasih Karena Tuhan telah Terlebih dahulu mengasihi kami, terima kasih Tuhan, sertai kami sepanjang hari ini. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia lah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.